Nah ini kalau ini yang ya kemudian ini telur ayam kita dari mana saja yang gila dipandang sebagai pasar itu punya dua hal. Satu sisi baik karena ukurannya besar, daya beli tinggi, jumlahnya banyak. Di sisi lain memastikan bahwa tidak ada interupsi di dalam supply itu sebuah tantangan tersendiri. Hari ini yang kita saksikan adalah peningkatan kinerja dari Food Station Cipinang Jaya. Kalau dulu katanya terbatas gudang tempat, sekarang ada kegiatan peningkatan daya tambah. Jadi alhamdulillah Pak Arief, ini sebuah transformasi yang baik supaya diteruskan dengan terobosan-terobosan yang lebih banyak lagi nantinya. Suruh retake-pik, tapi open shot pick, retake-pik. Dan selanjutnya mohon kepada Bapak Gubernur